Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekali lagi bersama dengan Heliza Helmi dan Hazwani Helmi. Korang memang jaket kedai yang sama eh? Tak. Ini bukan satu jaket saja yang jual di satu kedai kan? Sebab kita tak pakai ni sama. Avengers. Okey, jap. Apa nampak tak kita? Apa khabar Heliza? Dekat sikit. Aduh. Sorry. Sebab kita live kan? Nak tiga orang ni pun tak muat. Tak. Ikut Kak Ajar. Apa khabar Ika? Alhamdulillah. Eja, nak panggil Ika ke panggil Azwan, panggil Azwan ni? Ika je lah. Panggil Ika lah. Ika ni saya kenal daripada dia kecil lagi. Dia sekolah lagi. Sebelum tu tak popular nama Azwan ni lagi. Tak popular. Kamu macam tak popular juga. Sekarang baru nak up. Dah BBNU. Up dah. BBNU. 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 Dia ada satu lagi. BBNUU. Hah? Apa pula tu? Budak-budak baru nak. Budak-budak tak up. BBTU tak ada lah. Okey, dan juga Liza apa khabar? Alhamdulillah. Allah, formanya dia tak macam ni ya. Liza, kaifa haluki? Alhamdulillah bil khair, subhanallah, alhamdulillah wala ilaha. Allahu akbar. Okey, kita hari ni nak sembang tentang aku dan rotan. By the way, thank you kerana sudi menjadi tetamu Liza kali kedua dan Ika first time. Thank you very much. Thank you juga. Ada kelas kali ni? Pagi tadi, tapi itulah ada cerita kelakar dia. Okay, apa yang ceritanya? Ika, pagi tadi Ika begitu semangat lah nak pergi kelas sebab Ika pengen nak ambil short semester. Okay, lepas tu? So Ika pun pergilah dengan gigih walaupun nak duri jam dan sebagainya kan. Ika sampai memang on time bila kelas dah habis. On time bila dah habis. Ika pun pulang dengan kesedihan. Dah, macam mana cukui tu? Itulah sebab kan sesat di universiti sendiri. Ya, yeah, sebab kelas kan tak jumpa sekejap. Okay, tak apalah. So, dia memang redah jam, dia suka macam untuk redah jam saja. Itulah tujuan hidup dia. Tapi ambil short sam lah. Tak tahu lagi. Astaga. Betul lagi. Hidup di dalam kecerawan. Macam mana tu Ika? Apa yang berlaku sebenarnya? Entahlah. Dia tak sempat nak tanya awak tu masalah dia. Dia tanya awak, dia tahu dia nak buat apa tu. Lepas ni kita akan minta lah. Ya Allah, okey. So ala-ala dah cerita pasal pelajaran ni. Eliza pernah kena rotan ataupun kena denda ke ataupun kena apa-apalah sewaktu sekolah. Okey, saya kena rotan macam tak pernah sebab saya macam nak merotan orang lah. Wow. Dari kecil. Jap. Bagusnya. Yes. Sebab so, saya dulu ketua kelas dan penolong kelas, pengawas pula tu. And then tak pernah kena rotan. Tak pernah kena rotan, tak tahu dah tak pernah kena rotan, tapi ada seorang cikgu tu lah. Dia pegang apa tu, duster bin. Okey, maknanya okey betul. Duster bin. Wey. Duster lah, bukan dustbin. Astagfirullahalazim. Dustbin. Apa? Dustbin. Ni duster. Duster. Yang tong sampah tu dustbin. Aduh. Kenapa lupa dah? So mendalah tu pemadam. Yang besar pemadam. Papa hitam kan besar kan? Uh-huh. So adalah budak, dia nak baling kepada budak belakang tu sebab tidur kot. Okey. So, okay, budak tu, belakang. Budak belakang dia baling kepang. Kena dekat saya. So dia kata, "Oh cikgu tu, sorry saya nak baling kat budak belakang." Masa tu kat jam berapa? Darjah ke universiti? Universiti. Wow. Darjah ke sekolah menengah tak ingat. So itu pun tak sengaja. Universiti memang dahsyat lah. Tak kena ketuk kelas dalam universiti. Tapi nak kata masya-Allah, maknanya tak adalah dia orang nak baling kepada saya lah, tapi okay, terkena tanpa sengaja. Dan kena marah pernah tak? Kena marah. Yelah, yes, kena. Yeah. Sebab waktu tu saya pindah daripada Terengganu, pindah ke di Perak, pindah ke Tawau Sabah. Subjek matematik. So kita dah lepas kita dah belajar kat Perak tu, dah belajar dah. So bila kat Tawau Sabah, dia orang baru nak masuk topik tu. Oh. So bila dah masuk topik tu, kita pun dia orang belajar, kita lukis buah-buahan dekat buku matematik tu. Sebab dah belajar dah. Dah belajar, kira macam konon terror lah. Sekali bila cikgu datang, dia terkejut, mana nombor sebab yang keluarnya buah-buahan. Jadi saya kena marah waktu tu. Sebab tak fokus, saya kata saya dah tahu dah. Saya tunjuk, okey, saya dah tahulah begini. Satu, yang kedua pula waktu dah jenam. Okay. Saya ingat lagi waktu tu karangan yang tadi tu dah jawab apa? Itu tingkatan 2. Okey, masa so muda pun dah kena. So waktu dah jenam tu pula kena buat karangan. So saya buatlah karangan. Contohnya dalam karangan saya tajuk syarahan, saya pun kata cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Penal Hakim yang intelijensia dan tinggi daya intuisinya. Okey, bunyi okey itu power lah. Okey. Guru-guru alti seterusnya, rakan-rakan yang bersatir sekalian. Adapun buah peria kalau ditanam di atas sebatas sakar dan dibaja
dengan madu. Lagi disiram dengan manisan dan diletakkan di atas tebu sekalipun, apabila masak, pahit juga. Dah janam, saya kena panggil dekat bilik guru. Sebab kena marah sebab terlalu pandai. Sebab dia kata, apa ni? Cikgu tak faham. Saya keluarkan kamus. Saya keluarkan kamus bahasa Melayu. Ini maksud dia cikgu. Itulah saya kena marah. So, kena marah sebab terlalu power. Wow, ini apa tak benda ni? Apa benda ni? Saya tak sengaja. Apa nama kalah? Apa nama kalah? Tak boleh beritahu. Jadi saya dah teriak dah, astaghfirullahaladzim. Okay, itu cerita Liza Helmi. Okay. Kan universiti pernah kena marah? Universiti... oh, sebab pertandingan. Okay, simpan dulu. Baiklah. Ika pula. Pernah kena rotan tak? Cerita Ika begitu standard lah. Tak adalah kena marah sebab pandai ya. Kena marah sebab ikan akal. So, oh, ikan nakal. Ika... Tak percaya. Nampak macam nerd je kan sebenarnya. Macam saya je nak patutnya nakal kan? Kan, depan sikit kah? Okay. Okay. Ha, gitu. Right. Okay. So, masa ke zaman sekolah dulu, Ika jenis yang macam berkawan dengan... Tak tahulah kenapa Allah tak dikatakan berkawan dengan budak popular. Tetapi popular yang nakal. Sebab tu lah dia kakak dia popular, dia berkawan je, dia tak popular, dia kawan dengan orang popular. Okay. So, masa tu kan ingat lagi, masa tu Ika dah jadi dua, saya ingatkan lah. Masa tu biasalah, semua macam kena bangun dan untuk hafal sifir. So, okay lah, hafal sifir kan semua bangun. So, siapa yang tak hafal tu kena macam rotan lah macam tu. So, Ika, masa tu Ika ada semangat injury tu nak menghafal. Ika minat masa tu, matematik. Masa tu kena semangat gila kan. Tapi bila cikgu panggil Ika, Ika dengan penuh confident lah pergi kan. Hafal lepas tiba-tiba, Ika tak sedar yang apa Ika sebut tu salah. Tanpa cikgu bertanya pada Ika, terus dia rotan dan start daripada situ. Ika rasa macam, kenapa cikgu, saya buat effort cikgu tak hargai. Jadi situ lah. Cikgu tak beritahu yang bawahnya Ika salah. Dia tak, dia terus rotan Ika. Pasal kata macam, mana Ika salah? So daripada situ lah Ika tak minat matematik. Sehinggalah sekarang, bermulanya sejarah Ika tak minat. Nak salahkan siapa sekarang ni? Kita ada sejarah matematik tau. Apa? Abang ada sejarah matematik kak? Ada sejarah ke matematik? Sejarah matematik. Mana satu subjek dia? Masa tu, di sekolah tingkatan 3 tau. Ada 6 kelas. Okay. Agak-agak saya kelas ke berapa? Tercorot. Ingat aku bodoh. Agaklah. Yo. Maksudnya betul. Yes. Saya kenal dia dah lama. Okay, so kelas-kelas ni kan bising. Okay, dia memang bising. Tapi, dan tak ada orang yang boleh kawal. Pengetua pun tak boleh nak kawal. Cikgu disiplin tak boleh, tak ada kawal. Tak terkawal. Kecuali seorang je. Dia lah tu? Cikgu matematik. Oh, okay. Dia, bagi saya lah, dia lah cikgu paling garang dalam muka bumi ni. Serius. Tengah bising kelas saya ni, dia tak masuk lagi. Bawa bunyi tapak kasut. Kelekak. Kelekak. Oh, dia punya, dia pakai kasut banjir ke apa? Kelekak. Kasut high heel lah. Okay. Diam kelas. Ooh. Okay, itu on the way. Masa dalam kelas. Kalau jawab zaman papa hitam, kalau jawab salah kat papa hitam kan, tak cikgu dapat macam mana? Kepala budak tu leset. Go kat papa hitam. Dia padam jawapan yang salah. Muka kita. Oh my god. Itu dah nama Facebook. Muka putih sebelah ni. Wah, tak payah pakai ni. Tak payah pakai foundation. Wow, ini kan pernah kena tak? Pernah kena? Okay, saya bersyukur kepada Allah sebab tak pernah kena. Sebab tetapi, saya pernah tersilap masa jawab kat papan hitam tu tertukar antara paksi A, paksi Y. Okay. Which is saya rasa tak berdosa pun kan? Tak berdosa kan? Tak berdosa kan? Tak usah akidah kan? Tapi saya kena marah kau-kau. Tahu cikgu Matt saya kata apa? Bodoh. Kok Kelantan bodoh ke lagi? Dia kata, Mung Yamin lebih bodoh daripada lembu yang paling bodoh dalam dunia. Oh, dia punya sabdu bodoh. Bodoh. Sedap dengar. Oh, bodoh molek maksud tu. Lembu tu bodoh dah. Ada lembu lagi bodoh. Ada lembu paling bodoh dalam dunia. Saya lagi bodoh. Tercorotlah paling kebodohan itu. Tetapi, beza saya dengan Ika ialah. Ya. Cik. Masa tu, saya nekat. Saya nak buktikan cikgu saya salah. Okey. Sebab pertama kali dalam sejarah, budak kelas bodoh dapat 8A 1B. Dan B itu bukan matematik. Ya, itu bodoh. Itu bodoh kau. B itu sains. Oh. Dan saya tunjuk kat cikgu saya. Cikgu boleh A aku. Dia tengok, dengan muka garam. Oh, tak apa. Mung cerit sikit pada lembu. Tak nak ngaku. Masa ni form 3 lah. Form 3. Oh. So, kita ada persamaan dan perbezaan. Tapi itulah perbezaan dia Ika, begitulah maintain. Tapi menarik apa yang Ika cerita. Apa lagi yang Ika pernah kena marah? Oh, ini ada satu cikgu Ika ingat sampai sekarang. Sekarang ya. Sekarang apa? Kita akan travel pergi ke Sabah. Ini cerita masa kakak Sabah. Sabah. Jadi masa tu Ika ingat dia ada cikgu nama dia Sir Ui. Dia Chinese lah, Sir Ui. So, dia datang kelas memang semua orang macam
kawan-kawan kau tak suka. Masa tu kau tak kenal Ika baru macam sekolah kat situ. So, macam tanyalah kenapa tak suka. Hmm. So, rupa-rupanya dia antara cikgu English yang paling garang lah senang cerita. Oh, paling garang? Okay. Paling garang. So, Ika pun macam, oh, okay. Terus dah jadi mindset dah. Hmm. Macam tak suka. Tetapi, dia ada sistem dia tau. Macam dia akan minta kita orang berdiri sekali lagi. Macam mana Ika waktu dah jadi dua menghafal tu. Uh-huh. Lepas tu dia berdiri suruh hafal yang macam past tense, present tense. Oh, ha, macam past tu. Participle tense. Ah, participle tense tu lah. Okay. So, tak faham ni. Okay. Saya past je tau. Okay. Masa tu Ika macam rasa macam boring je. Tapi sebenarnya Ika berterima kasih lah. Sebab dia buat macam tu. Buatkan Ika jadi macam minat English. Dan senang lah untuk nak buat writing semua. Tapi pernah sekali tu Ika kena rotan. Dan Ika sangat berterima kasih atas rotan tu lah. Ika jadi okey-okey lah. Tak adalah teori sangat English. Tapi macam boleh-boleh lah. Sebab sebelum dia rotan, dia ada cakap macam ni. Dia kata, tawaduknya. Kenalah. Tak adalah macam You can speak English, oh, right? A little bit. With accent. Yeah. What kind of accent that you can speak in English? Like, for example, like you're trying an accent like "Oh crikey" or "So amazing." Yeah, I also know. I can talk quack. Terengganu English. Allah, itulah masalah Ika. I don't know, understand Allah ever. What are you talking about? Okay, kesimpulannya maknanya semua orang pernah kena marah. Yeah. Okay, kita nak share. Kita nak share penonton-penonton yang share di Instagram dan Facebook saya. Antaranya Liza tolong baca daripada siapa tu? Ini daripada Syaz _0094. Dia cakap, dulu time sekolah tak bawa buku kurikulum. Kena rotan at tapak tangan. At dia. English. Dekat English ya. At tapak tangan. Selepas kejadian itu, saya jadi ketagih. Nak kena rotan lagi. Serius. Okay. Dan cikgu tu kadang-kadang. Dan cikgu tu kadang-kadang saya minta dekat cikgu rotan lebih sikit. Sepatutnya 3 kali lah. Tapi saya minta lagi sekali. Psycho. Dan berlakulah setiap hari Rabu. Saya buat-buat. Tak bawa semata-mata nak kena rotan lagi. Rotan tu bukannya saya tebal. Tapi hot nipis tu. Sakit campur gatal. Tapi berbaloi. Cikgu itu best. Syaz. _0094. Bro, you are in trouble lah bro. Masalah betul lah. Memang saja. Rotan lah lagi. Masya Allah. Ika. Yeah. Jenis cerita pula. Okay. Ni daripada Farah Hadfina. Dia cerita macam ni. Saya nak share kisah saya kena rotan. Waktu itu saya berada di darjah 2. Masa cerita ikan kan ni. Okay. Dan itu adalah pertama kali dan terakhir saya dirotan oleh cikgu di sekolah. Wow, hebatnya. Okay, darjah 2. The first and the last. Okay, so saya dirotan oleh seorang guru matematik. Matematik memang salah. Memang sejarah. Macam matematik. Okay, cikgu matematik tapi berbangsa Cina. Kerana salah jawab sifik. Ya, okay, masalah sama. Okay. Ika Azwani ke Farah? Walaupun tak kuat rotannya pun dan tak sakit, cikgu tu memberi impak yang positif. Dan saya akan pastikan saya tidak lagi menjawab soalan dengan salah selepas itu. So, bila disoal lagi oleh cikgu tersebut, dan membuatkan saya minat maths. Dia tengok tu ke arah yang positif lah. Wow. Dan sekarang saya study actuarial science yang memang related dengan maths. Sekarang saya tengah final exam. Minta tolong doakan saya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Amin. Kita doakan semoga Farah Hadfina berjaya dalam exam. Amin. Bersyukur kepada cikgu Farah ni. Kita berikan tepukan. Alright. Wow. Okay, cerita kedua Liz. Taklah bukan cerita pelik lagi. Apa dia ni? Ni Zira Hasnan. Rasanya yang memang selalu follow kita orang lah. The Helmis Warrior. Dia kata dia kena rotan dengan bapak sendiri. Kat sekolah kena cubit je. Oh, main bapak dia lah. Oh, bapak dia top up. Top up dia. Alhamdulillah masih student. Huh? Tak tukar title lagi. Akhirnya berkat rotan dapat belajar sampai sekarang. Itu sebab belajar tu tak habis-habis. Sebab tu student tak habis-habis. Okey, seterusnya Ika. Okey, seterusnya daripada SLSABILA. Akhirnya tak tahulah dia punya. Oh, Salsabila. Dia dah ni fans saya dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. Semua ada fans belakang. Okey. Kena ngomong-ngomong bahasa Indonesia. Dulu saya pernah kena rotan. Aduh. Okey, kena rotan sebab saya melakukan hal-hal yang tak baik di sekolah rendah beberapa tahun lepas. Saya pernah kena rotan sebab saya pernah cakap tak clear di sekolah menengah beberapa tahun lepas tak juga. Clear. Tak, kejap sekolah rendah, sekolah menengah mana satu di sekolah ni? Okay. Sekarang ni dia pun keliru diri sendiri.
Sekarang universiti pula. Okay. Sekarang saya sudah jadi student di sebuah universiti. Okay. Saya nak duduk di semester 5. Dia nak duduk Okay. Di semester 5 dan saya nak bermula duduk di semester. Dia nak duduk je. Dia masuk semester untuk duduk. Okay. Sejak semester 5 sehinggalah semester 8 nanti di universiti. Okay. Instead saya nak mewujud Saya untuk mendapatkan Bachelor of Education degree di universiti. Ikan sebenarnya tak faham. Cuba tolong translate ke apa dia nak duduk tu. Bila boleh tak lepas ni type boleh cuba awak. Tak faham mana mula, mana akhir, mana tengah kan. Sekolah rendah, sekolah menengah, universiti duduk semester. Itu je kita. Lepas tu berdoa untuk grad. Okay. Kita tak akhir. Tak akhir ada daripada Zula Asaf. Ni mungkin Zulfa. Zulfa Asaf. Mungkin peminat Abah eh. Sebab semua ada peminat belaka. Okay, dia kata Rotan. Dot Rotan. Okey, dia tulis macam tu. Rotan, bagi pelajar ibarat ladang, perlu di air. Huh? Rotan. Apa? Kenapa Kak Jah dapat benda unik? Oh, lupa Kak Jah kan unik. Ladang perlu di air. Rotan bukan hukuman, tapi ingatan dah tegur. Oh, pantun kot. Rotan bagi pelajar ibarat ladang perlu di air. Rotan bukan hukuman, tapi ingatan dah tegur. Alhamdulillah, nakal-nakal dulu sekarang dah jadi guru. Apa ini pantun dah? Okey, itu daripada nama apa? Zulfa Asaf. Aduh, Azakar awak ni mesti pelik-pelik. Okey, ni Ahmad Fakhrul Razi Yahya. Ya. Saya pernah dirotan sebab rambut panjang. Okey. Sekarang saya dah botak. Okey, cerita sedih ringkas. Dia sebab gugur. Itulah, sebab rotan tu gugur rambut kan. Okay. Wah. Dia tak mengalami keguguran lepas kena rotan. Oh, sorry. Hebat, betul. Tak payah guna Yunam, okey? Okey. Boleh jadi Yunam Care. Okey. Oh, ini student saya ni, kelas saya. Oh, panjang. Kalau student Amin saya ni. Saya tak pernah kena rotan. Okey. Habis lah cerita dia. Okey. Tapi saya pernah kena denda cikgu matematik lagi. Okey. Denda saya berdiri atas meja sebab tak siapkan kerja rumah. Okey. Malu gak sebab ada murid yang saya admire dan ada murid yang dia admire. Dan murid admire saya. Okey. Dek, kerana malu tu saya terjatuh atas seorang murid lelaki. Sampai sekarang tak pernah pun cerita ke Abah. Okey. Abah dia dah tahu lah lepas ni. Allah yang rahmah mak pun tak tahu kisah ini. Oh, mak sudah tahu di kubur sekarang. Cikgu Mat itu memang garang gila. Jadi semakin tak minatlah subjek matematik sama dengan Ika. Okey. Pastu Abah saya pernah libas saya dengan tali pinggang besi yang bergulung tu sebab salah saya sendiri. Abah saya bagi duit suruh bayar yuran. Saya pergi belanja kawan-kawan. Ya Allah. Kan dah mendapat pada muka. Memang pada muka. Berkat semua itu, subhanallah, alhamdulillah sekarang ni saya dah ada syllabus advance blogging saya sendiri. Wow. Dan juga sentiasa dirujuki oleh usahawan dan dijemput memberi ceramah motivasi pelajar-pelajar. Dan juga untuk penerangan online. Dengan izin Allah, berkat ajaran Abah Tuan Haji Mat Sa'ad Haji Nasir Alayraham, Emak Sabariah Hasan, guru-guru dan tunjuk ajar motivasi Sifu Nid juga semua ini. Alhamdulillah. Sifu Amin Idris. Maknanya berkat daripada tali pinggang bergulung tadi tu. Bercakap tentang Abah. Kak Jah pernah kena marah ke Abah tak? Dia tak boleh bawa Abah ada belakang tu sekarang. Masalahnya kami jauh jarak umur. Dia mana tahu kan? Okeylah, saya dengar awak sendiri lah. Pernah kena marah tak? Of course. Kena marah macam mana eh? Sebab bijak lagi ke? Zat, sebelum kita terbaik, Ika ada teringat masa ni Kak Lun cerita lah. Sebab diorang kan rapat. Dia lebih ingat lah cerita. Saya tak ingat. Okay, riwayat yang sahih. Mana tanya ke ingat sebab waktu Ika dah jah satu sampai lah sekarang, Mama kesentiasa ulang tayang cerita Kak Jah. Sebab Kak Jah antara paling unik dalam family ini. Okay, apa cerita itu? Okay, cerita dia masa tu Kak Jah dengan Kak Lun nak main hide and seek kan? Main tapuk-tapuk. Okay. Main sorok-sorok kan? Main sorok-sorok. So masa tu Kak Lun masa kena sorok, Kak Jah kena cari Kak Lun. Okay. So Kak Lun pun tunggulah dekat satu almari ni. Kak Long tunggu punya tunggu. Mula-mula 10 minit tak jumpa lagi. Okay, tak apalah, maybe Kak Jah tak nampak. So Kak Long rasa macam powernya aku sunyi kan, tak dijumpai. Kemudian 30 minit berlalu, masih lagi. Dua orang je pun. Dan kesudahannya Kak Long keluar daripada almari tu, baru dapat tahu sebenarnya Kak Jah pergi keluar bersama Mama dan Abah. Astagfirullah. So macam sangat betul ke? Ya. Eh, itulah bijak namanya, bijak. Patutkan marah tak? Apa, Kak Long? Tak tahu lah, Kak Long marah ke? Kita orang memang kecil-kecil memang gaduh je. Dia pernah juga kata, nak tahu tak satu permainan? Apa benda punya mainan lah? Tak, Kak Long lagi dahsyat. Dia nak balas, lepas tu dia balas dendam. Dia kata, okey, sekarang ni Ija cuba baring waktu kecil-kecil. Sekarang ni kita nak berlayar ke atas awan. Tahu tak ke atas awan tu ada pasar malam?
Waktu tu kita kecil, kita macam, wah, depan semua orang percaya gila. Okay, kalau nak cuk, pergi, masa tu kat umur berapa? Kecil lagi. Tak tahulah, dajah kot. Dajah lah. So, kita pun baring. Okay, so, okay, nak pergi ke pasar malam. Memang tengah bodoh lah. Kan? Tak adalah, saja nak tunjuk macam bodoh, sebenarnya pandai lah waktu tu. Tapi buat-buat lah kan, layan kakak. Lepas tu dia kata nak pergi ke pasar malam, kita kena melalui yang pengepik baju tu. Oh! Lepas tu dia kata, so dia kepik seluruh badan kita. So, kita macam percayalah dekat kakak, kita akan pergi pasar malam dekat awal. So, kita telah dikepik. Lepas tu bila buka habis, kita telah dicederakan. Satu. Lepas tu kedua pula, jenis macam over tau. Makanlah, makan. Eh, ni api ni bukan pasal rotan ke apa benda. Apa, tapi bila mama ngabar, kalau macam dia tegur kita marah, tapi ni over tau. Sebab zaman dulu dia ada talian dera Nur. Ingat tak talian dera? Tak kan siapa kena dera, kena telefon kan? Tapi mama marah je. So, saya pun telefon. Oh, telefon. Hello, saya kena dera ni. Ya, itulah. Si baik mama tak kena tangkap. Tak ada. Kalau kena dera pun memang tak jadilah, sebab marah je. Tegur lah. So far, mama ngabar, okey lah, sebab anak yang alhamdulillah lah kan dia dapat. Oh my god. Okey, sekali lagi pada anda semua sedang menonton, share sebanyak mungkin, 20 kali share minimum, you all akan berpeluang untuk menang tiket cuma menonton Spider-Man Far From Home bersama Bro Amin. Alright. Yeah, alright. Okey, now, tadi kita dah membongkar Liza, Ika pernah kena marah, pernah kena rotan, kan? Okey, ada tak cerita-cerita yang cikgu tu memberi inspirasi dan motivasi dan Liza dan Ika ingat sampai sekarang? Oh. Ika ada? Cikgu yang very inspirational. Tak kira lah sekolah ke, luar sekolah ke, guru silat ke. Kalau sekolah, Ika ingat masa tu Ika form 4 dengan form 5. Okay. Masa tu Ika macam mana fasa tengah mencari identiti sendiri. So masa tu Ika tak confident dengan diri Ika. Sekejap, dah jumpa belum? Ah, dah jumpa. Oh, identiti diri. InsyaAllah, alhamdulillah. Tidak suruh balik sekarang. So masa tu macam tak tahulah kenapa, ada satu masa cikgu datang kat kelas Ika. Okay. Dan dia panggil nama Ika dengan full name Ika. Jadi macam takut, macam ish, Ika ada buat cua. Mesti ingat kan ada masalah disiplin ke apa kan. Dia panggil lah, sini ada Nur Hazani Afiqah binti Helmi. Cikgu macam keluar dengan nada macam takut, gelisah kan. Lepas tu dia cakap, apa tu, saya nak ajak kamu pergi masuk pertandingan ni untuk wakil sekolah. Tapi masalahnya masa tu Ika bukan student yang jenis suka ke hadapan tu. So Ika introvert, suka ke belakang. Bukan, suka ke belakang. Jalan pun kat belakang kan? So Ika macam pelik lah, dari mana dia tahu. Tapi maybe disebabkan itulah Kak Jah pernah ajakkan satu hari tu pergi photoshoot untuk surat khabar. So daripada situ cikgu ketahui Ika adik Kak Jah. Terima kasih ya Kak Jah mendedahkan Ika. Saya memang suka dedahkan untuk so, orang. Dulu Ika tak suka orang tahu Ika ni adik Kak Jah. Memang sangat tak suka. So masa tu macam Ika kan introvert. Ika tak suka orang tahu Ika adik Kak Jah. Tak bangga langsung. Memang tak bangga. Ika rasa macam even masa gambar raya pun Ika suruh Kak Jah jangan upload. Tapi Kak Jah masa tu pernah tak dalam semayang berdoa, ya Allah? Itu tak adalah pula. Tapi macam malu. So pendekkan cerita, Ika pun start masuk. Memang tak senang lah. Masa tu Ika macam mengaku kalah. Macam tak nak, cikgu tak nak. Tapi dia macam keep on encouraging Ika. And alhamdulillah Ika tak sangka first time Ika cuba tu dapat menang sampai peringkat negeri. So berkat cikgu, terima kasih, alhamdulillah Ika. Cikgu apa nama tu? Cikgu Aznun. Cikgu Aznun, kalau sedang menonton, tahniah. Jadi orang ke? Alhamdulillah. Okey, ada penonton Wan Nur Imanina, dia share, time saya sekolah rendah. Sekolah, okey. Di sekolah rendah. Okey. Wow. Saya pernah kena rotan sebab berada kat luar kelas. Lepas daripada kejadian itu, saya stay je dalam kelas dan menjadi behave girl. Oh, dia tak keluar dah. Tak keluar. Kalau suruh habis kelas pun dia duduk dalam kelas. Behave. Happy Fariha, time sekolah rendah. Pernah kena rotan 10 kali dengan cikgu BI sebab tak hafal present tense. Oh, dia hafal past tense je. Oh, dia hafal past tense je. Dan sekolah menengah pula, kena denda dengan ustaz. Dendanya, ustaz guna pistol air, tembak dalam kasut biar basah dan janganlah pusing langgan. Kreatif ya, ustaz! Pistol air! Dia tak rotan. Pew-pew! Okay, nampaklah islami. Nampak tak nampak juga. Pew-pew! Okay, okay. Sekolah saya dulu dekat Falahiyah. Kalau semayang subuh, masbok bukan tak semayang atau lewat. Ataupun semayang kat bilik. Masbok kat masjid Tahu kita wadah buat apa? Satu rakaat masbok, sebiji. Orang Kelantan kata napak apik. Apa tu napak apik? Nang-nak ke apa? Tampak dulu. Satu rakaat. Kalau dua rakaat, dua biji. Serius. Berdesing tinggal. Berdesing weh. My God. Sebab tu masalah kebanyakan pelajar Falahiyah sekarang,
masalah diorang kan, ialah bila aku 5:30 terbangun sendiri. Oh, lima masalah tahun, eh? 5 tahun kena didik macam tu. Saya namakan sebagai masalah yang bagus. Oh yeah. Oh patutlah kalau reply pun memang pukul, nampaklah macam tahajud ke macam lah. Macam lah. Macam. Tapi kita tak tahu lah buat apa 5:30 tu kan. Iron Man kot. Okay. Betul. Masya Allah dia berzikir of course. Balik sekarang. Okay. So macam Liza ada tak guru-guru yang memberi inspirasi? Waduh. Masya Banyak. Allah. Sampai Ika pun boleh ingat. Oh ya. Yeah. Dia memang tahu semua. Cikgu Bazli. Yes. So waktu kecil-kecil dulu, Mama dah hantar daripada darjah 1 dah pergi taekwondo tau. So nama dia Seto. Seto. Okay. Bukan sentuh eh, Seto. So daripada kecil memang dah masuk taekwondo dah. So cik Seto tu memang sangat memberikan inspirasi. Contohnya kan macam biasalah macam adik-adik dengan Kak Lu memang suka bergaduh. So bila bila dah masuk taekwondo dua-dua, Kak Lu pun masuk taekwondo. So di situ adalah waktu untuk kita berlawan lah. Membalas dendam. Membalas dendam. So Seto ni selalu memberikan kita orang semangat untuk meneruskan sampai ke habis. Okay. Kita punya tournament kan. So macam Kak Long, Kak Long tak habis lah dia. Macam saya Alhamdulillah sampai ke darjah 6. Lepas tu darjah 6 kan kita nak kena ketali pinggan hitam. Dia kena lepas darjah 6 kot. And then masuk di situ sebenarnya memberikan confident diri. Okay, satu. Yang kedua pula waktu darjah 6. Waktu darjah 6 tu tuition dekat rumah sebelah Cikgu Bazli. So the first thing dia cakap, okay, buka buku, tulis perkataan ini. So kita pun tulis. Dia kata jika ingin mencapai kecemerlangan, kita mesti mencari peluang dalam setiap kerumitan. Bukan mencari kerumitan dalam setiap peluang. Macam pernah aku dengar. So daripada situ darjah 6 tu terus merasakan bahawasanya kalau kesusahan tu sebenarnya ada peluang untuk kita. Dan jangan bersisikan. Darjah 6 tu. Darjah 6. Darjah 5 dah takut dah UBSR. Dah menangis dah darjah 5 sebab takut UBSR. Ingat masa tu Kak Jah macam siap tidur atas lantai. Sebab nak bangun awal pagi pukul 4 untuk nak study. Darjah 5. Itu ikut ulama sufi untuk bangun tahajud tu. Tapi nak bangun UBSR. Tapi itulah bila aim, alhamdulillah. So terima kasih kepada Cikgu Bazri, Cikgu Azhari yang kat depan tu, itu ajar matematik dan subjek lain. Memang dia bukan sekadar untuk bagi tuition je, tapi dia membentuk untuk kita betul-betul tahu apa matlamat kita nak capai daripada darjah 6 lagi. Maknanya ada cikgu yang merotan, ada cikgu yang menginspirasi. Betul. So kita ada satu playback yang kita nak paparkan kepada tatapan anda semua, di mana kru The Amir Idris Show berjaya menghubungi Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay. So kita ada satu video yang kita dapat daripada pegawai khas yang berhormat Dr. Mazdi, iaitu Tuan Haji Hasmadi. Beliau merupakan pelajar lulusan Al-Bayt University Jordan dan sekarang ini jadi pegawai khas pada Dr. Mazli. Dia berkongsi tentang apa pendirian Kementerian Pendidikan tentang rotan kepada pelajar-pelajar. Okey. Yang menariknya dia ulas tentang hadis Nabi kata boleh rotan anak yang tak solat. Dan dia ada share juga satu hadis daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik mengakui Nabi tak pernah rotan beliau. Tapi Nabi mentarbiah beliau. So, without further ado, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung dengan isu merotan dalam kalangan murid, dari sudut Kementerian Pendidikan Malaysia, sebenarnya di dalam Ordinans Pelajaran 1957 telah memperuntukkan hukuman dera kepada murid-murid perempuan adalah dilarang. Perkara ini jelas disebutkan dalam Ordinans Pelajaran 1957 Disiplin Sekolah 1999. Hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seseorang guru atau lain-lain kekecewaan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang ringan di tapak tangan ataupun di punggung yang berlapik dengan pakaian dan hendaklah dijalankan hanya oleh guru besar ataupun dengan kuasa nyata yang diberi olehnya dalam hal yang tertentu. Dalam hal ini, sebagai seorang guru ataupun guru-guru yang berada di sekolah yang hendak mengambil tindakan disiplin kepada murid, haruslah memahami batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan dan juga undang-undang. Ramai juga yang memberi pendapat bahawa hukuman rotan ini dibenarkan oleh Islam berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW, "Muru auladakum bis salat wa hum abna' sab'a sinin wadribuhum 'alayhim 'alayha wa hum abna' 'ashar wa farriqu bainahum fil madaja." Berkenaan dengan hadis ini, saya ingin membawa tuan-tuan dan puan untuk berfikir seperti berikut. Pertama, hadis ini ialah hadis tentang solat. Jadi hukuman rotan yang disebutkan dalam hadis ini terhad kepada suruhan supaya kita menyuruh anak-anak kita
supaya solat. Dan disebutkan juga tempoh masa yang ditentukan, iaitu suruhlah anak kamu solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Sekiranya kita mengambil tempoh yang ditetapkan oleh hadis ini, iaitu di antara 7 hingga 10 tahun, kita dapati sehari terdapat 5 kali solat di mana kita dikehendaki menyuruh anak-anak kita bersolat. Dan 3 tahun kali dengan 360 bermakna 5,400 kali suruhan sebelum kita boleh memukul anak-anak kita. Bermaksud bukanlah hukuman rotan itu yang disuruh oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi pendidikan yang berterusan selama 3 tahun itulah yang ditekankan. Hadis ini perlu dipahami seperti berikut. Yang kedua, suruhan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu murru auladakum, iaitu suruhan untuk melakukan solat ini diseru kepada ibu bapa auladakum. Dan hukum marotan itu juga adalah tanggungjawab kepada ibu bapa, tidak disebut oleh guru. Jadi hukuman rotan yang disebutkan oleh hadis itu hanya terhad kepada ibu bapa saja dan tidak boleh digunakan sebagai dalil untuk membenarkan guru-guru merotan anak-anak kita. Yang ketiga, sebagai seorang guru juga di sekolah, mereka tertakluk kepada Akta Kanak-kanak 2001 di mana kanak-kanak yang ditakrifkan dalam akta tersebut ialah mereka yang di bawah umur 18 tahun. Seterusnya, ada juga rakan-rakan saya yang berkata bahawa hukuman rotan yang dikenakan kepada murid-murid itu adalah tujuan mendidik seperti mana hukuman rotan terhadap hukuman hudud. Perkara ini perlu kita betulkan kerana untuk kita melaksanakan hukuman rotan hudud kepada orang-orang yang telah akil baligh, sedangkan murid-murid di sekolah ini tertakluk seperti mana yang saya sebutkan sebelum ini kepada Akta Perlindungan Kanak-kanak 2001 itu ialah mereka yang belum boleh disabitkan atas kesalahan. Kenapa kita ambil hadis murru auladakum bisalah wahum abna' sab'a sinin? Dalam sirah lain disebutkan di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa qadimtu Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala li uf, saya telah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya berumur 10 tahun. Saya tidak pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya uf, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya kepada saya kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan ini. Dan Anas juga menyebutkan bahawa Nabi Muhammad SAW tidak pernah sekalipun merotan beliau, tidak pernah sekalipun mengherdik beliau. Bahkan beliau mengatakan dalam hadis tersebut juga, tangan Rasulullah itu lebih lembut daripada kain sutra. Bermaksud baginda sering mengusap Anas bin Malik. Inilah bentuk pendidikan yang perlu kita sebarkan kepada kanak-kanak sekolah supaya kanak-kanak ini diberi pengajaran yang baik, beradab, dan juga orang yang diajar dengan dipukul kelak akan memukul. Dan perkara ini yang perlu kita hindarkan agar masyarakat Malaysia menjadi masyarakat yang berkasih sayang dan saling hormat menghormati. Sekian, terima kasih. Okey, itu dia mudah-mudahan perkongsian daripada Tuan Hasmadi Hamdan, pegawai khas daripada Menteri Pendidikan, memberi sedikit pencerahan bahawa Kementerian Pendidikan ni tak halang pun rotan, tapi dia ada dia punya guideline kat mana, oleh siapa, supaya rotan tu tak menjadi fitnah pada guru-guru. Betul. Kepada anda semua, share di Facebook anda, minimum 20 kali share, anda berpeluang untuk memenangi 10 tiket cuma menonton Spider-Man Far From Home bersama Bro Amir. Wow. Spider-Man you all. Okay. Balik sekarang. Okay, kita ada untuk sebelum kita pergi pada segmen terakhir, kita ada satu game. Okay. Apa ni? Game ni. Okay, jangan tengok, okay? Okay. Dia gini. Macam awak tak okay. Tutup dulu. Tutup dulu. Gini. Okay, tutup gini. Okay. So awak tak boleh tengok kertas ni. Alright. Okay. So caranya ialah bila ambil tu, sekejap lagi, macam saya pun saya tak nampak. Saya ambil ni. So Helizan dan juga Ika kena lakonkan. Saya kena teka siapa. Masa. Ini idea hangga. So bermula dengan saya dulu. Sila teka siapa. Dua-dua kena explain ke? Dua-dua boleh lakonkan.
Lakon kan? Bukan explain, lakon kan? Aduh, macam mana nak lakukan? Tak lah, kita... Apa ni? Kita harus... Apa benda? Ya, Malaysia. Apa? Najib Tun Razak? Bukan. Reformasi. Anwar Ibrahim. Ya. Tak ada kaitan langsung lah benda dah. Itu orang politik tak tahu sangat. Okay, ikan pula, ikan pula. Okay, aduh, berpeluh dah terus. Kita tak nampak. Kita tengok. Okay. Apa tu? Aku tak tahu, tak tengok. Oh. Okay, tak akan kepala, tak akan kepala. Okay. Okay. I'm the god of thunder. Paul. Ya, yeah, tu. Come on. Come on. Tengok. Okay. Tengok pula. Oh, macam mana? Iron Man. Bukan. Dia ada apa? Kevin. Avengers. Ni, apa tu? Ton. Apa Tonnya? Dia baling shit. Boleh tak nampak tu? Sebab I tak tengok cerita. I dah lama tak pergi tengok wayang. Dia tengok street. Apa yang nampak di situ? Maksudnya tak tahu nama dia. Dia Captain Marvel. Sebuah negara. Sebuah negara. US. US Amerika. Ya. Dari cincin. Tu pasal kalau dia akan berubah. Akapela. Sumi tu. Apa? Dia akan berhabuk. Kita tengok tapi betapa apa ni habuk ni? Dia dalam cincin juga. Cincin. Tapi dia akan macam petik tu semua. Oh, Thanos. Apa benda punya clue dia ni? Tak tahu. Cincin. Tak tahu tengok. Okey. Sangat okey. Kita seharusnya dalam perfilman Donald sekarang ini memang mencoba, ya? Kenapa Mr. Bean keringat? Dalam director film ke? Salah. Kita ada 999 portis. Ya, Inspector. Bapak Syamsul Yusof. Nama dia apa? Bapak Syamsul Yusof. Dia nama. Okay. Allah. Kenapa dengan saya ni susah je hilangkan rasa curiga. Masra? Bukan. Tapi cerita dia. Nora Danish. Alhamdulillah. Okay. Oh, memang dirimu lah. Oh, Iron Man. Yes. Senang gila. Okay. Allah. Memang dirinya juga. Awak lakukan? If we want to dream, we have to dream. I mean it. Ini memang macam gaya gini eh. Gaya gini eh. Ya Allah, okay. Oh, Allah. Oh, wow. What's that? Macam mana? Kenapa saya? Macam mana? Saudara. Yang cerita tanah kubur ke apa? Bukan. Bersabarlah. Dia berlaku dalam cerita yang apa? Cerita. Apa yang gila lah aku macam mana? Laki tak lah. Pas. Boleh tak pas? Pas lah. Okay. Cuma lah. Ya. Okay, seterusnya. Allah, macam mana melakukan dia? Okay. Nabil, jangan. I tak suka. Nabil. Kita dah merancangan Malaka. Kau gitu ya gaya ni Nova. Nabil. Aduh. Okay. Apa? Teru. Assalamualaikum warahmatullahi. Para hari semua kita tidak hak kita tu. Hah? Tak boleh. Dia kena ada Kelate.
Kelantan. Nama duduk bawah, nampak nama kecil. Tengok, tengok molek kan udah atas, nampak nama kecil juga. Tak kubir. Tok Guru. Tak kena langsung eh? Oh! Malu biasa. Bosku. Padu bos. Dato' Sri Najib. Okey, seterusnya. Okey. Sampaikanlah salam cintaku pada Alikats. Apa nama? Betul ke? David Arumugam. Yes. Oh, okey. Okey, mengindangnya cinta tu Siti Nurhaliza. Oh, senang. Oh, senang. Memang dia duk guna masa ya. Okey. Okey, bentar. Alright. Okey. Ini idola kita semua. Oh. Idola Kak Jah juga. Profesor Mahaya. Gini. Dato' Mazila Hamzah. Kita nak capai apa nama. Tuan Dato' Mahdi. Ya. Okey. Alright. Okay. Maharaja Lawa Mega! Si Rizal. Yes! Okay. Spider-Man. Yes! Apa ni? Kenapa? Senang sangat. Orang macam ni kat jam. Apa dia buat? Apa je ni? Gini lah. Gini. I tak tengok wayang you all. Okay. Cakap jangan kena. Okay. Kesel ke? Lela! Apa Lela? Lela macam tu. Oh, Amira. Okay, so last but not least, pesanan Ika pada penonton semua dalam kita belajar, kadang-kadang kita kena marah, kena rotan. So, untuk pelajar-pelajar macam mana? Macam bagi Ika macam, yelah normal lah, kadang-kadang kita rasa macam sedih bila kena marah dan sebagainya. Kadang-kadang kita tak faham kenapa orang yang lebih tu daripada kita mendidik kita dengan cara macam tu. Tapi kena faham sebenarnya diorang didik macam tu adalah sebab diorang sayang Ika. Contohnya inilah, Ika memang banyak kali kena... Tak adalah kena rotan. Ya, awak kena marah ke dia? Ha? Kak Jah garang. Serius? Tapi Ika tahu garang tu dia ada... Kak Jah pernah marah Ika ke? Tak boleh nak kira tangan tu. Terus jangan. Hei! Kita live ni! Balik sekarang. Okay. Terima kasih Rizal Hamzah. Dia ada marah. Oh, tapi mendidik. Kalau apa nanti kita masak. Okey, pesanan Eliza. Marah tandanya sayang. Ha? Kalau kita tak marah, kita biarlah. Dia nak buat apa-apa. Betulah. Tak kecah. Tak sebab kecah. Kita kecah, kita marah. Itu je. Sekian, terima kasih. Dan pada semua yang menonton, pada pelajar-pelajar, bila kita marah, anggaplah marah itu sebagai tarbiyah. Ya. Dan kepada yang memarahi guru-guru ke ibu bapa, pastikan marah kita adalah marah yang bukan mengikut nafsu amarah. Ya. Dan masih lagi di landasan peraturan dan juga prinsip syariah, insyaAllah. Betul. Okay. So, terima kasih kepada Eliza dan juga Ika. Kerana sudah menjadi tetamu. Kita bertepukan sikit untuk Eliza dan juga Ika Azwani. Alright. So kita nak berehat seketika, kita ada playback ke selepas ni ya untuk segmen the Iron Brother. Tetapi sebelum tu tengok teruskan macam mana tak? Tengok. Haru ya. Tengok kat Facebook ke? Dekat ni Instagram awak promote tu lah. Tengok yang saya promote. Tapi kadang-kadang free awesome. Tak okeylah kata tengok tak cakap tengok kat TV kata tengok apa spesifik lah kali hidup kita kena spesifik. Tajuk minggu ni. Okey, awak pernah kena gangguan tak? Ika pernah kena? Alhamdulillah. Gangguan makhluk halus. Awak pernah kena? Makhluk halus yang kena gangguan dengan saya. Makhluk halus diganggu oleh awak kan? Saya mengganggu mereka. Tajuk minggu ni adalah tajuk Syaitan is Real. Memanglah syaitan real. Memang real. Ha. Dan real tu dalam bentuk gangguan. Apa beza antara syaitan, jin dan iblis? Ini soalan ke statement? Soalan. Yang tak perlu dijawab. Hai semua, Assalamualaikum. Korang tak payah penat-penat subscribe YouTube channel The Amir Idris Show. Tak payah? Tak payah. Tak payah. No. Tak perlu. Kecuali kalau korang nak informasi, nak ilmu, motivasi, inspirasi, ada hadiah istimewa, malah kita ada inspirasi daripada orang-orang hebat dan berjaya. Kita akan share tentang toys terbaru, gadget yang canggih-canggih, yang awesome-awesome. Then, The Amir Idris Show adalah jawapannya. Jadi, jangan tunggu lama. Subscribe sekarang.